Aksi demonstrasi terjadi di dua titik. Yang pertama, aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Patung Kuda Arjuna Wijaya. Dan aksi kedua yaitu demonstrasi di Kedutaan Besar Prancis Jakarta Pusat terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina umat Islam. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa ada 7.766 personil gabungan TNI Polri yang dikerahkan untuk menjaga keamanan pada aksi demonstrasi yang ada di dua titik tersebut. Ia juga menghimbau agar para demonstran tetap melaksanakan kegiatan dengan damai dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia dan Ari, Tribrata TV, salam Tribrata.